Gen People. Tren kecantikan dari tahun ke tahun terus berkembang di tahun 2022 ini. Ada yang beda dan baru. Seiring dengan kemajuan teknologi dan penelitian di dunia kecantikan, ada deretan perawatan wajah yang bisa dilakukan, yaitu dengan perawatan kontur wajah atau face contouring treatment. Gen People tahu nggak, face contouring treatment adalah salah satu cara agar bisa menyeimbangkan wajah. Perawatan ini punya waktu pemulihan singkat dan jangan tanya hasilnya, sudah pasti aman dan tahan lama. Untuk tahu lebih jelasnya, kita tanya yuk bagaimana kalau face contouring treatment di Eclipse Clinic. Ya, semakin kota besar tuh semakin face contouring lebih terkenal. Jadi sekarang malah ada dua style, ada Hollywood style sama Korean K-pop minded gitu. Jadi ada dua ini yang seringkali permintaan untuk face contouring. Aku pengen jadi kayak Korea, aku pengen jadi kayak Hollywood gitu. Itu beda kiblatnya soalnya. Nah Korea tuh otomatis lebih soft ya, lebih feminine, jadi lebih V shape, tirus gitu. Biasanya kita lakukan botox, filler, hidung nose augmentasi. Tapi beda halnya dengan Hollywood style itu lebih bold. Biasanya rahang lebih tegas, dagu lebih ada tulangnya, bibir lebih bold, lebih mereka gitu. Jadi beda kebutuhan, beda apa ya? Beda selera tiap orang. Tren face contouring treatment ternyata nggak hanya diminati oleh kaum wanita saja, tapi kaum pria juga. Lihat saja ketika presenter kondang Karen Delano menjajal perawatan di Eclipse Clinic yang baru buka cabang di daerah Pluit, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Jadi karena kita akan menghadapi 10 tahun ke depan, ini Eclipse Clinic, beauty aesthetic, itu semuanya tuh lifestyle. Udah jadi lifestyle. Yeah. Jadi udah nggak ada lagi tuh, saya mau kasih tahu di sini bahwa nggak ada lagi dibilang bahwa perawatan itu hanya untuk perempuan. Setuju. No, everybody, ya welcome. Masih juga pasti mau semuanya untuk jadi keren dan jadi cantik. Yeah. Ya. Akhirnya yang bibir ini itulah yang Hollywood style, jadi lebih yes. bold, lebih mau nyata gitu karena. Menurut Dr. Eclipse, kini face contouring treatment punya dua gaya. Di antaranya, Korea yang lebih terlihat V-shape dan tampak halus, serta satu lagi adalah gaya Hollywood yang lebih bold dengan rahang yang lebih tegas. Gen People, kalau mau face contouring treatment, pilih gaya yang mana nih?